inspirasi liriknya tadi, inspirasinya itu adalah bagaimana gua Lale sama Ilman itu kepengen banget punya lagu yang bisa bikin fans JKT48 itu merasa dekat sama membernya gitu. Apalagi ini Indonesia banget liriknya, bener-bener dari awal kayaknya banyak peribahasa-peribahasa yang kalau di bahasa Jepangnya juga kayaknya nggak nyambung. Gua kemarin sempat ngecek kan, Pran juga pernah bikin dekat di hati versi bahasa Jepang. Dekat di hati aja tuh nggak ada bahasa Jepangnya, jadi kita harus bikin makna yang berbeda. Nah sekarang versi JKT48 punya makna yang bisa mereka telan mentah-mentah gitu, nggak perlu ditelaah lagi. Soalnya ya kayak lagu JKT48 kan ada yang seperti popcorn yang meletus-meletus gitu ya kan, ada kan lagu yang seperti itu kan. Kita pengennya tuh semuanya tuh metafora itu yang lebih dekat sama anak Indonesia. Lah bersyukur bisa dipercaya untuk menangani musisi-musisi yang hebat juga ya. Ini kayak jodoh aja sebenarnya, nggak semata-mata kita buat terus jadi. Sebenarnya emang jodoh-jodohan kita ya, punya sesuatu, si artis tersebut punya sesuatu, dikawinkan hasilnya alam. Jadi kita percaya kalau lagu berhasil atau seorang penyanyi berhasil itu nggak cuma campur tangan satu pihak doang gitu. Nggak mungkin, mungkin aja kalau lagu yang kita buat untuk Marion Jola yang nyanyi bukan Marion Jola nggak boom bisa. Atau mungkin aja Marion Jola nyanyi lagu yang bukan pikiran kita juga nggak boom bisa juga gitu. Tapi makanya yang perlu kita highlight adalah harus bersyukur sih. Maksudnya Tuhan bener-bener semesta janjai. Semesta menyusun semuanya indah banget gitu buat kita. Kita dipertemukan sama orang yang tepat, membuat lagu yang tepat, akhirnya bikin Lale Manino jadi lebih dikenal dan lebih dipercaya lagi untuk menulis lagu-lagu.